Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya ya di channelnya Eko Gusti Official. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya dan rezekinya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi di video kali ini kita akan ngebahas salah satu website cloud mining multicoin ya di Android dan pastinya secara gratis. Yang dimana website ini mirip sekali dengan submine.com teman-teman. Jadi langsung aja sama-sama di sini kita akan mereviewnya ya. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subscribe aja. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam websitenya. Baik, di sini saya sudah berada di dalam websitenya ya, ataupun halaman awal dari websitenya. Jadi nama websitenya yang ingin kita bahas kali ini adalah artmining.ltd ya, yang dimana di sini untuk bonus pendaftarannya 1000 GHS. Kemudian kita coba scroll ke bawah dulu untuk kita lihat statistik dari websitenya ya. Oke, sebentar kita akan lihat. Nah, di sini untuk websitenya baru berjalan 7 hari online ya. Kemudian untuk total usernya sudah banyak juga, sekitar 50.000 user. Dan total depositnya di sini sekitar 15.200 US dollar dan total withdrawalnya sudah ada 26 ya. 26 user mungkin ya, teman. Nah, kemudian di sini ada last depositnya juga dari setiap member ya. Jadi di tanggal 10 Januari 2022 juga masih banyak ya yang melakukan deposit. Coba kita scroll lagi ke bawah dan di sini tidak ada untuk last withdrawalnya. Jadi hanya last deposit aja ya. Oke, di sini ada keterangannya juga ya. Nah, ataupun FAQ-nya kalian bisa baca-baca aja tentang website ini. Oke, jadi langsung aja untuk cara mendaftarnya seperti biasa ya. Kita scroll ke atas dulu. Nah, kemudian kalian klik aja di bagian register. Nah, di sini kita bisa masukkan email kita ya. Kemudian nama kita, nama lengkap, kemudian bawahnya buat username atau nama panggilan, buat kata sandi, konfirmasi kata sandi, centang saya bukan robotnya, lalu klik aja di bagian sign up. Nanti kalau kalian sudah berhasil mendaftar, kalian langsung login aja. Oke, di sini saya sudah berada di dashboard dari websitenya, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini dan mirip sekali ya dengan submine.com untuk website ini ya. Yang dimana di sini untuk bonus pendaftaran kita seperti di awal tadi ya, yaitu 1000 GH per S. Dan di sini ada beberapa koin yang bisa kita mining secara gratis ya. Ada Bitcoin, ada Dogecoin, ada TRX, LTC, BNB, dan USDT BEP20 ya teman. Nah, di sini saya mining di LTC teman. Di sini juga ada keterangannya ya. Jadi kita daily profitnya itu ketahuan ya teman di sini ya. Nah, ini daily profit yang saya dapatkan kalau mining LTC yaitu 0,0036 LTC ya. Dan ini daily profit per harinya teman. Nah, nanti kalau kalian misalnya aktifkan mining di TRX, nanti bakal tertera juga di sini daily profit per harinya yang kalian dapatkan ya. Nah, untuk cara aktifkan miningnya, kalian cukup klik aja di bagian miningnya ya, sampai berwarna merah seperti ini. Jadi seperti submine juga, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan coba masuk ya ke dalam menunya. Tapi sebelumnya di sini untuk GHS saya ada sekitar 1147 GHS ya teman. Dan ini saya dapatkan secara gratis. Yang dimana di sini untuk cara mendapatkan GHS-nya ada dua opsi. Yang pertama di sini dengan cara undang teman. Yang kedua dengan cara rainpass. Sorry ya, tiga opsi maksudnya. Dengan cara undang teman, dengan cara rainpass, dan juga di sini kita bisa ngeklaim bonus per 1 jam sekali. Jadi tanpa harus melakukan deposit, kita juga bisa melakukan withdrawal ya. Nah, jadi kita masuk ke bagian menunya ya. Jadi website ini ada iklannya teman-teman. Semoga aja untuk website yang ada iklannya seperti ini biasanya itu terbukti membayar ya, tapi tidak tahu juga, kita akan coba review sama-sama teman. Nah, di sini untuk cara menambahkan GHS-nya ya. Jadi yang seperti saya bilang tadi, yang pertama dengan opsi referral ya. Jadi kita cukup klik aja di bagian menu partnernya. Jadi di bagian menu partner ini ada link referral kita yang bisa kita salin dan kita bagikan ke sosial media kita teman. Nah, yang ini ya. Jadi semakin banyak referral kita, semakin besar juga GHS yang kita dapatkan ya untuk lebih cepat mencapai minimal withdraw teman. Nah, di sini saya mempunyai 75 referral ya dan komisi yang saya dapatkan 150 GHS dari 75 referral. Artinya di sini satu referralnya kita mendapatkan 2 GHS secara gratis ya. Nah, untuk opsi kedua untuk menambahkan GHS-nya lagi di sini dengan cara reinvest ya. Sorry teman, di sini tidak ada reinvest ya. Jadi di sini adanya cuman ngeklaim bonus ya GHS per 1 jam sekali, yaitu di bagian menu extras ya. Kita cukup klik aja.
Jadi kurang lebih untuk cara kerja ini mirip dengan rejects juga ya teman. Nah di sini kita bisa ngeklaim ya per 1 jam sekali, yang dimana kita mendapatkan GAS secara gratis. Nah kalian tinggal klik aja di bagian online get free. Nah di sini saya mendapatkan 1 GHS ya teman. Oke, jadi kita nunggu 1 jam sekali lagi untuk bisa ngeklaim guys secara gratisnya. Jadi di website ini tidak ada renpass-nya ya, sorry ya. Jadi tidak ada renpass-nya, melainkan di sini untuk menambahkan guys-nya dengan cara undang teman dan juga extras ya, ataupun klaim bonus GHS. Nah, kemudian kita coba masuk lagi ke bagian menunya ya. Kita akan lihat deposit history di akun saya. Jadi di sini saya 100% gratisan, teman. Real ya, gratisan, tidak ada deposit. Nah, di sini kalian bisa lihat tidak ada deposit. Kita akan coba masuk lagi ke bagian menunya. Di sini ada withdrawal history ya. Jadi saya juga belum ada melakukan withdrawal. Oke, kita coba masuk lagi di sini untuk withdraw-nya ya. Kita coba klik di bagian menu withdraw-nya. Nah, di sini untuk withdraw-nya kita harus mempunyai 2000 GHS ya, teman, agar bisa melakukan penarikan. Dan saya rasa ini untuk mendapatkan 2000 GAS tidak harus melakukan yang namanya deposit. Jadi bisa dengan cara undang teman tadi, ataupun dengan cara ngeklaim bonus per 1 jam sekali ya. Nah kurang lebih seperti itu teman, agar mencapai 2000 GAS ya. Karena bonus pendaftarannya 1000 GAS, artinya kita harus mencari 1000 GAS lagi teman. Nah di sini juga sudah ada keterangannya untuk minimal withdrawnya lebih kecil dari submain ya. Jadi kalau di sini untuk BTC sendiri minimal withdrawnya hanya 10.000 Satoshi Bitcoin. Kemudian untuk Dogecoin di sini 20 Dogecoin ya. Untuk TRX 100 TRX. Untuk LTC juga lebih kecil ya, 0,03 LTC teman. Kalau di submain itu 0,2 LTC ya. Atau kalau dirupiahkan 0,2 LTC itu sekitar 400 ribuan ya untuk harga LTC yang sekarang. Nah di sini juga BNB 0,01 BNB ya. Kemudian di sini juga ada USDT BEP20, 5 USDT ya untuk minimal withdraw-nya. Nah, untuk cara withdraw-nya seperti biasa aja ya. Jadi kita cukup masukkan di sini address-nya ya, address koin yang kita ingin tarik. Misalnya di sini kita akan coba tarik LTC ya. Nah, kemudian kalian cukup klik aja di bagian withdraw. Pastikan saldo kalian sudah mencukupi ataupun mencapai minimal withdraw ya, teman. Oke, jadi seperti ini aja untuk review kali ini. Di next video kita akan update lagi tentang website ini. Dan saya akan mencoba live VD ya. Apakah websitenya terbukti membayar atau tidak untuk yang gratisan. Ataukah kita harus melakukan deposit terlebih dahulu jika kita ingin melakukan penarikan. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel saya. Saya Kobi Siap Selur Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.